1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faina Zero, pengacara MyBBS TV, TV PSS, SMK Balai Besar Dungu Terengganu. Mari kita dengar azam tahun baru warga SMK Balai Besar. Saya pemimpin sekolah. Azam tahun baru saya untuk membawa SMK Balai Besar lebih cemerlang dalam berbagai-bagai bidang. Harapan pada tahun baru ini. Jadi bagi Cikgu Nas sebagai penolong kanan pentadbiran, orang kata ikut mana-mana pun cikgu terpaksa tumpu kepada bahagian akademik. Dan untuk ini cikgu sebenarnya bulan 11 dan 12 bulan ini sepanjang cuti sekolah cikgu telah berbincanglah dengan beberapa rakan untuk mengatur program ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan akademik, bukan sahaja kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5, malah kepada pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 4. Dan setakat ini kemungkinan besar kelas-kelas bimbingan kita akan buka juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 2 untuk peringkat permulaan ini. Namun begitu, dari segi kekerapan tidaklah seperti pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5. Penekanan kita masih lagi tingkatan pelajar tingkatan 3 dan 5, tetapi kita tak nak tinggalkan pelajar yang lain sebab mereka pun membuat bayaran PIBG seperti pelajar-pelajar lain, dan mereka berhak untuk mendapat pendidikan ataupun mendapat pengetahuan yang sepatutnya. Haji Zanariah binti Mustafa, guru kanan mata pelajaran kemanusiaan. Okey, dari segi azam baru untuk 2019, cikgu harap sekolah kita akan mencapai pelbagai kejayaan dalam berbagai-bagai bidang selaras dengan slogan sekolah. Yeah. Khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5, kita mengharapkan pelajar-pelajar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Dan juga kejayaan ini bukan saja dari segi akademik, malah juga dari segi sasiah dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Azlina binti Abdul Muttalib. Azam tahun baru cikgu ialah pada tahun 2019 cikgu nak pastikan semua pelajar SMK Balai Besar akan menggunakan VLE sepenuhnya semasa jadual pembudayaan. Okay? Dan kita nak bermula dengan seawal Januari, ada Frog Championship yang akan bermula Januari. Selamat berFrog Championship. Azam saya pada tahun depan, saya berharap supaya saya dan rakan-rakan saya yang lain akan berusaha bersungguh-sungguh untuk SPM pada tahun depan, insyaAllah. Azam tahun baru saya ingin jadi pelajar yang cemerlang dan belajar bersungguh supaya berjaya dalam SPM tahun depan. Azam saya pada tahun baru ini ialah ingin menjadi pelajar target SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam saya pada tahun ini ialah saya ingin belajar lebih gigih dan menjadi seorang pengawas yang bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan tugasan. Azam tahun ini saya ingin menjadi pelajar yang cemerlang dan saya ingin mendapat straight A dalam SPM. Saya berazam untuk PTT tahun depan untuk mendapat straight A. Okey. Saya pula berazam untuk PTT tahun depan untuk mencapai untuk mendapat straight A. Azam saya pada tahun 2019 ingin berjaya dalam pelbagai aspek, contohnya sukan dan pelajaran. Sekian, terima kasih. Laporan daripada saya untuk MyBBS TV, lead to our global success.